Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang terapi penyembuhan bagi penderita GERD dan anxiety. Nah teman-teman, seperti di 3 video saya sebelumnya, saya sudah membahas step-step terapinya. Nah setelah yang terakhir videonya, saya membahas tentang cobalah berjalan ke warung ya. Nah itu tujuannya apa ya, itu sebenarnya tujuannya untuk kembali membiasakan diri untuk bertemu dengan orang-orang. Nah karena selama teman-teman mengalami GERD dan anxiety, pasti teman-teman merasa ketakutan kan, bahkan bertemu dengan orang-orang pun merasa takut. Kalau saya dulu seperti itu ya, kalau dalam keadaan ramai terus banyak kerumunan orang, itu saya langsung takut, langsung keringat dingin, langsung deg-degan, langsung jantungnya berdebar-debar ya. Nah makanya kenapa saya suruh ke warung dulu ya, karena warung itu belum terlalu ramai, jadi coba dulu dari hal yang kecil ya. Kalau teman-teman langsung ke pasar, itu otomatis teman-teman pasti bakal ngedrop ya, karena pasar itu kan ramai ya. Yang teman-temannya awalnya takut, anxiety, langsung ke keramaian, itu bakal bikin teman-teman malah makin ngedrop. Nah jadi cobalah dulu bertahap, coba ke warung dulu, temui kalau di warung kan orangnya cuma 1-2 orang ya, enggak seperti di pasar. Nah kemudian teman-teman kalau udah usahain terus ya, apapun yang terjadi, misalnya teman-teman masih oyong, masih keringet dingin, kalau dulu saya belanja pun berkeringat dingin, masih benar-benar gelisah ya teman-teman, tapi saya ulangi terus menerus ya. Intinya dia harus sabar, konsisten, dan pantang menyerah ya teman-teman. Nah jadi cobalah terus menerus secara konsisten ya, walaupun apapun yang terjadi, walaupun pusing. Saya dulu sampai megang kepala ya, sampai lari-lari karena ketakutan ya, tapi saya coba terus. Nah setelah itu kalau udah teman-teman lakuin beberapa minggu ya, selingin juga dengan berolahraga di tiap pagi ya, di tiap pagi, boleh di dalam rumah, boleh di luar rumah, semampu teman-teman aja. Nah gimana sih gerakan olahraga ringan ya, nanti bakal saya beritahukan teman-teman. Saya bakal memberikan tutorial ya, olahraga ringan. Nah lakukan setiap gerakannya 60 detik ya, jadi hitung 1-50 gitu. Nah teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya belum pakai baju olahraga, jadi saya sekarang berada di rumah, jadi tolong harap maklumin ya teman-teman ya. Nah olahraganya itu sebenarnya gerakan pemanasan biasa ya teman-teman, itu gunanya untuk mengusir asam lambung yang ada di badan kita ya, karena badan kita selama ini sudah lama tidak bergerak ya, karena dihantui anxiety, malas bergerak ya, kerjanya cuman memikirkan penyakit ya, tanpa menanggulanginya, tanpa mencoba, cuman mengeluh ya. Cobalah mulai sekarang berolahragalah, olahraga ringan. Ayo kita olahraga. Oke, yang pertama sitting. Kemudian itu selama 60 detik. Kemudian seperti ini. Nah itu adalah gerakan pemanasan. Setiap gerakan hitung 1-50 atau 1-100. Kemudian gerakan yang kedua adalah coba lagi menggerakkan kaki seperti jalan di tempat. Hitung 1-50 seperti ini.
1-50 atau boleh 1-100. Kemudian gerakan kepala. Nah, itu ini. Nah, teman-teman, untuk gerakan dasar segitu dulu ya teman-teman ya. Coba dulu yang simple-simple, yang paling mudah teman-teman lakukan ya, jangan yang berat-berat dulu ya. Nah, jadi coba dulu konsisten ya setiap pagi. Nah, teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.